Nak berniaga juga. Nak datang lagi? Kenapa? Tak, kau nak datang lagi? Tak. Kalau kau rasa gentle lagi, kau gentle. Aku. Lain. Aku sini si gading hitam. Keluang pun aku ada budak. Sebab tu kera tau. Jangan cakap aku tak ingatkan. Okey, terima kasih. Seorang peniaga mendakwa telah diugut oleh lelaki yang mengaku kononnya beliau adalah abang kawasan. Ugutan diterima selepas peniaga ini dikatakan telah menjalankan perniagaan di dalam kawasan yang dijaga olehnya. Tidak cukup dengan itu, lelaki ini juga mendakwa memiliki stiker sebuah pertubuhan serta mengambil nombor motosikal bagi tujuan menakutkan si mangsa. Kejadian yang dikatakan berlaku di Batu Pahat ini telah menyebabkan ramai netizen yang tidak berpuas hati dan mahu berjumpa dengan abang kawasan tersebut. Aku dah lama tak nampak kat kancil tu. Tapi saya nampak. Kat mana? Dekat aku baru lepas ronda tadi. Bahagian depan. Okey, aku cari. Tapi kalau aku tak jumpa, tak ada masalah. Aku cari sekarang. Okey, terima kasih bagi tahu. Tak, kalau bukan nak jual lagi apa kat sini? Kalau ada rezeki saya lah. Tak, kau nak jual ke apa? Rezeki saya, insyaAllah lah saya usahalah nak berniaga juga. Kau nak datang lagi? Kenapa? Tak, kau nak datang lagi? Aku tanya kau nak datang lagi? Yelah. Kenapa? Kenapa, cik? Hello. Saya ambil nombor black warna tu ni. JUA. Ambil nombor black warna tu ni. JUA. 68. JUA. Ah. 6863. Ah, nampak budak tu. Tak nampak tahan kaki dia pun aku kena cari tadi. Tak. Tahan je. Ada kat sini. Ah. Ni saya meniaga dulu boleh lah eh. Tak, tu serang kau. Okey. Sebarkan kepada budak semua. Okey. Serang kau. Itu je aku cakap. Kalau kau rasa kau gentle, lagi kau gentle, masuk. Ingat, okay, eh? Terima kasih. Kalau rasa gentle, masuk. Terima kasih. Ah, itu je aku cakap. Okey, terima kasih. Itu lagi dia kancil dulu. Apa, dia kena orang. Dia kata pun nak dapat kode. Aku kode. Yang kata kancil tingkap hitam. Apa tu tombak ini? Kau kena tombak ini tak? Yang besar dekat Batu Pahat. Kau kena? Tak. Tu polis eh? Kalau kau tak cari aku boleh bagi nombor dia sekarang. Polis IPD tu. Pasal dia kurang hajar. Cara dia kurang hajar. Dia jantan, lepas tu suruh anak dijual, lepas tu nak utar lah. Tu pun mungkin apa cik jumpa dia laki sama laki katnya. Jadi dia macam ada tak ya. Aku dah jumpa dia, dia tak mantul tapi ada budak aku jumpa dia mantul tinggal. Budak lain. Aku memang dah ambil nombor plan dia. Sebab tu aku cakap kat mana kau jumpa dia. Memang aku tengah cari. Jadi encik area sini je ke atau ada tempat aku lain? Aku sini si gading hitam. Keluang pun aku ada budak. Sebab tu aku tahu laki kau jual kat keluang. Okey. Betul kan laki kau bukan pakai suara eh? 10 tahun eh? Tak, aku tanya betul laki kau bukan dia, pakai suara. Dia suara pakai juga, wajah pun pakai juga. Pasal budak-budak aku sana pun tengah cari. Tu je aku cakap. Terserah. Terima kasih. Terserah tau. Jangan cakap aku tak ingatkan. Okey, terima kasih. Jual apa? Yelah nak niaga dulu boleh tak untuk tak, malam ni? Kau nak jual, tapi aku dah transfer apa nombor kau, aku dah bagi kat budak aku. Kalau dia orang jumpa kau nanti. Okey, terima kasih. Rezeki sendirilah. Tak, okay. Sekarang ni aku bagi tu je. Kau nak bagi kau nak jual lagi ni? Yelah. Nak jual lagi tak? Nak jual lagi tak? Betul. Kau nak masuk lagi? Kau nak langgar lagi kat aku? Ni bukan langgar bang. Habis cik. Tak langgar aku juga. Ni tak langgar aku cik. Aku dah cakap kawasan ni aku pegang tau. Kau nampak situ dekat kereta aku tu. Kalau aku tak ada baju aku tak tahan orang tau. Nampak? Stiker apa? Tu aku cakap aku tak tahu. Sebab saya tak ambil port pasal orang. Saya punya tu. Aku sendiri kalau aku tak ambil port. Jangan sampai kerja aku minta juga. Dari nombor kau tadi pun aku dah bagi kat member tu. Bola kita pun aku bagi kat mereka tu. Kau kan dah 4 hari dah. Ni saya niaga dulu lah eh cik. Lepas ni. Lepas hari nak niaga dulu. Tengoklah bergantung macam mana.
saya tak nak cakap, tak nak cakap lebih lah, nanti tengok macam mana. Kalau kalau saya masuk, kalau orang encik tahan, saya nak cakap apa lah. Apa seorang kau? Yalah. Dia orang jenis orang, dia tak ada cakap tau. Abang-abang diri je. Dia, aku ni boleh buat bincang ni. Dia orang boleh buat apa maksudnya? Ha, nasib kau? Macam apa cakap nasib? Laki kau mana? Dia tadi aku ronda. Mana laki kau? Ha? Laki kau mana? Dia dekat mana? Ha. Hari ni dekat Muar lah. Muar? Hmm. Dia tak.